Viral di media sosial, sekelompok remaja di Rembang, Jawa Tengah nekat melakukan aksi mencegat sejumlah truk yang sedang melintas di Jalan Raya Pantura Rembang. Aksi nekat para remaja tersebut menjadi perhatian dari para masyarakat. Pasalnya, selain membahayakan pengguna jalan, membahayakan juga bagi dirinya sendiri. Inilah gambar video amatir yang viral di media sosial yang direkam oleh warga sekitar. Video tersebut memperlihatkan sekelompok remaja mencegat truk yang sedang melintas di Jalan Raya Pantura Rembang, tepatnya di depan Terminal Kota Rembang. Aksi nekat para remaja tersebut mendapat sorotan masyarakat karena membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan bagi para pengguna jalan. KBO Satlantas Polres Rembang, Ibtu Rudianto mengatakan, setelah videonya viral di media sosial, pihaknya langsung menindaklanjuti di tempat kejadian perkara. Namun para sekelompok remaja sudah tidak ada di lokasi. Untuk mengantisipasi, pihaknya selalu berpatroli dan menghimbau para remaja tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dikarenakan tindakan ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan maupun dirinya sendiri. Sekelompok anak pemuda yang habis melaksanakan nonton dangdut, kemudian dia bonek. Kemudian menghentikan kendaraan dengan maksud untuk menumpang, Namun karena malam tidak ada yang berani berhenti sehingga dia melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut warga, kasus tersebut sering terjadi berulang-ulang sehingga membuat pengguna jalan dan warga resah. Warga berharap pihak kepolisian bisa menindak tegas para remaja tersebut. Sarman Wibowo, Semarang TV.